benar ini saya. Nampak tak benar ini saya ke bibir? Tarik tangan sini. Menghilangkan ini. Sebenarnya tuan-tuan, bukan mudah untuk ambil feel tempat ini tuan-tuan. Saya cakap terus terang, untuk mendapatkan feel Bukit Bintang dan Sogo ni bagi saya sangat susah. Sebab sejak dari COVID, PKP dan sampai hari ini, bila dah buka balik semua situasi basking dan semuanya, sebenarnya kita banyak kehilangan. Bahawa banyak kehilangan teman-teman yang selalu support. Kalau dulu di KFC sana, bila main, duduk di sekeliling saya, hure, 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 dengan suara, itu adalah satu semangat tuan-tuan. Kerana orang ramai adalah satu semangat kepada muzik untuk kita keluarkan daripada jiwa untuk beri peranda. Jadi kita telah kehilangan orang-orang tersebut tuan-tuan. Dan yang paling sangat sedih bagi saya tuan-tuan, ibu dan ayah kepada satu budak kecil yang selalu main gitar. Ada boleh tengok ada satu budak kecil dulu yang selalu dengan saya, dia bawa gitar, dia suka acar-acar saya tu. Nama dia Jason. Daripada COVID itu, beliau kehilangan mak dan ayah dia tuan-tuan. Kita doakan bersama. Kita doakan untuk semua masyarakat dunia, insyaAllah. Seperti mana bumi ini dijadikan dengan tumbuh-tumbuhan, pelbagai warna, bunga, pokok dan semuanya, dan juga bunyi-bunyian yang sering kita dengar, burung, gajah, apa saja binatang yang bunyi-bunyian, sebenarnya untuk apa tuan-tuan? Mereka menghiasi bumi ini, betul tak tuan-tuan? Mereka mengindahkan, menghiasi bunyi-bunyi di bumi ini. Kalau mereka tak ada, ada sepi. Jadi seperti itu juga hadirnya bakat seni yang Allah bagi kepada kami di sini untuk menghiburkan jiwa-jiwa anda semua. Saya sangat terima kasih kepada semua tuan-tuan. Oceans are far, day after day, in a world of glass. I hear your voice on the line, now I can't stop the beat. I see you near, so near. How can we say? Count.